Hai semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Buat kalian yang baru aja buka YouTube channel aku, hai selamat datang, salam kenal, nama aku Asa. Aku banyak banget bikin video di YouTube channel aku. Dan kalau misalnya kalian tertarik dengan konten-konten yang aku bikin, please subscribe to my channel. Video kali ini aku mau bikin haul seperti yang ada di judulnya. Aku mau bikin haul baju-baju tidur yang baru aja aku beli di Shopee. Aku beli 4 baju di Shopee, 4 baju tidur. Nanti tempat pembeliannya atau link pembeliannya bakal aku taruh di description box, jadi pastiin kalian cek ya. Untuk yang pertama, aku beli baju tidur yang ucu banget ini. Jadi dia kayak tank topan gitu, guys. Warnanya hitam, polkadot. Sebenarnya sederhana sih, cuman ya lucu aja gitu, terus celana gitu. Karena aku lebih suka baju tidur yang celana daripada yang rok. Gak tau kenapa. Nah, ini aku suka, dia bahannya tuh benar-benar adem gitu ya. Bahannya itu enggak licin. Dia semi kaos, tapi enggak kaos yang tebel banget. Dan adem sih menurut aku suka sama bahannya ini. Yang penting dia enggak bikin gatel di kulit aku gitu. Nanti untuk yang dipakai model bakal aku taruh di sini ya, karena enggak mungkin kan aku pakai ini. Aurat sayang. Ini kayak gini, lucu banget. Sama celana pendeknya tuh gemoy. Terus untuk yang kedua, sebenarnya aku beli di toko yang sama yang beli yang item ini, cuman barangnya lagi dicuci. Nanti aku taruh aja fotonya di sini atau enggak di sini. Menurut aku dia lucu juga, print-printannya strawberry dan gak norak sama sekali. Karena aku tuh agak was-was pertama belinya, takutnya dia gak sama kayak yang di foto. Tapi ternyata sama banget kayak yang di foto, dan kualitasnya menurut aku bagus banget. Terus juga dapat penutup matanya, nanti aku taruh juga di foto. Bahannya juga kurang lebih sama kayak yang ini, seadem itu, enak dipakai dan lucu gitu ya yang penting. Terus yang berikutnya aku beli juga dari satu toko. Ini gemes banget karena dia packagingnya niat ya, dia kasih paper bag. Cuman sayangnya dia cuma kasih paper bag doang, gak dikasih perlindungan lain. Jadi paper bagnya hancur dan kotor sampai sini, sayang banget. Padahal paper bagnya lucu menurut aku gitu kan, lucu banget sih. Jadi di paper bagnya ini tuh ada cewek, dua cewek gitu, gemoy banget. Terus ada tulisan Sweet Dream Kit. Terus habis itu ada This is what dreams are made of. Ini brandnya dari Lisa Bell. Terus di bagian belakang packagingnya itu lucu banget, karena kayak ada ingredientnya gitu loh, kayak ada Lisa Bell Nutrition Facts kayak gitu. Lucu banget, sweet dream, love, passion, happiness, cuteness. Terus habis itu ada, oh ada instructionnya of open this package, read care instructor, and wash before use. Wear your dreamy outfit, tag us on Instagram, pray before sleep. Have a sweet dream. Kita buka ya. By the way, buat kalian penonton lama, kalian nyadar gak sih aku punya background baru? Sayang banget aja gak dikasih perlindungan lain gitu si paper bag-nya. Oh, gemoy banget. Jadi aku nih beli 2 baju tidur di toko ini. Ini aku belinya di Shopee juga ya. Ini yang pertama, kita buka. Oh, dikasih ini tuh, kayak ada kartonnya gitu. Terus, oke. Wait a minute. Wah, agak nempel gitu gambarnya. Ini bajunya kayak gini. Untuk baju yang pertama ini ya, kayak gini tuh. Dia kayak nggak yang tank top, tapi dia kayak ya lengan kutung gitu deh ya. Terus di bagian bawahnya itu ada telur ceplok. Ada telur ceplok sama ada strawberry. Nah, cuman tadi waktu aku buka, dia kan agak lengket nih kayak gini tuh guys nih, lengket gitu kan. Tuh. Nah, aku khawatir kalau dia lengket kayak gini tuh, biasanya kalau dicuci atau disetrika tuh suka susah gitu. Ya, semoga aja dia tidak sesusah itu ya untuk maintenance-nya. Di sini ada labelnya gitu, Lisa Bell, terus ada care instruction-nya harusnya ini care instructor. Jadi dia lebih merekomendasikan kalau kita nyucinya pakai tangan gitu.
dia tidak merekomendasikan kalau ini dicuci pakai mesin nih di sini. Tapi guys, kan males banget ya kalau dicuci pakai tangan kayak lucet gitu. Nah, ini aku dapat yang ukurannya L, cuman di description produknya mereka tuh nggak punya ukuran, jadi ukurannya kayak all size gitu. Nah ini, tapi tulisannya di sini ada tulisan L gitu. Nanti aku taruh foto di sekitar video kalau misalnya baju ini dipakai kayak gimana gitu ya. Nanti ada foto mbak-mbaknya di sini gitu. Nah terus bagian celananya ini lucu banget, gemes banget karena dia kayak ada karetnya gitu di bagian sininya, jadi kayak baju-baju kroya gitu loh guys, kayak baju-baju Jepang, lucu banget deh. Dan juga ada kantongnya di sebelah sini, di celananya sebelah sini tuh ada kantongnya, di sebelahnya nggak ada, jadi kantongnya cuma satu doang. Oke, ini aku pause dulu ya karena ada suara azan, nanti kita lanjutin setelah azannya selesai. Oke, lanjut. Ini yang kedua bajunya. Ini juga gemoy dan gemes. Ini kayak ada apa sih ini? Thanks card-nya. Ada tulisan ini. You're a dream come true. Nah, ini baju yang kedua. Thank you, Lisabel Dreamers. You make our dream come true. We hope we make yours too. Kindly follow our social media for more collection updates. And don't forget to tag us. Sweet dreams, Lisabel. Jadi ada thanks card-nya. Itu thanks card-nya main gede ya. Nah, yang kedua ini dia ada lengannya. Kayak gini nih. Tuh warnanya gonjreng banget, bagus menurut aku. Perpaduan warnanya tuh oke banget. Terus di sini ada print-printannya. Tuh, apa tulisannya? How about no? Apa? Bagaimana kalau tidak? Ini gambar cewek lagi nyiram tanaman gitu. Terus lagi-lagi di labelnya ini itu ukurannya L. Tapi seperti yang mereka bilang ukurannya tuh all size, gak ada ukuran SM-nya, jadi cuman L doang. Ini insya Allah muat di aku. Nah ini tuh sebenarnya dia bisa dipakai dengan dua model. Nanti bakal aku taruh di sekitar video ya cara dia makainya. Dia bisa pakai biasa gini atau kayak dipakai di Sabrina gitu loh guys. Kalian tahu kan tuh kayak gini. Gitu. Terus bagian bawahnya itu kayak gini, sama seperti bagian atasnya, terus bawahnya kayak ada ruffle-nya gitu ya, tuh lucu banget. Terus dia di bagian kanan kirinya ada kantong dua-duanya. Nah ini menurut aku lebih memudahkan sih ya, karena dia punya kantong dua-duanya gitu. Di sini dan di sini dua-duanya ada kantongnya. Ya udah deh gitu. Lucu-lucu banget menurut aku. Itu aja untuk haul baju tidurnya. Nanti kalau misalnya yang satu udah dateng dari laundry, bakal aku videoin detailnya. Terus bagi kalian yang mau juga untuk samaan kayak aku, klik aja linknya di description box. Nanti udah aku taruh di situ linknya. Yaudah gitu aja. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa juga untuk subscribe kalau kalian belum subscribe ke channel aku. And I'll see you guys on my next video. Bye!